Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar? Halo teman-teman. Kita ketemu dalam live malam ini. Malam ini temanya kita apa ya? Ayo kita ngobrol-ngobrol. Atau ada yang mau tahu mungkin tentang banyak hal yang gak dipahami tentang perjalanan akhir zaman ini. Nanti kita sama-sama bahas. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Tapi kalau aku belum bisa jawab, kasih PR aja untukku. Atau nanti suruh yang lain mungkin ada yang bisa jawab. Yuk kita diskusi yuk. Ayo katanya Rora. Yuk kita diskusi yuk. Yuk kita diskusi yuk. Yuk kakak-kakak kita diskusi yuk. Kan 2024 nih sebentar lagi. Yuk kita diskusi yuk. Ayo. Aurora yang jawab ya. Kenapa nih yuk aku memperlihatkan background batu. Batu hakikat singkatannya adalah batin tuntut. Batin tuntut lah. Jadi untuk ke akhir zaman ini Allah memerintahkan kita untuk tuntut ilmu batin. Karena hanya dengan ilmu batinlah kita bisa sampai ke Allah. Mustahil akan sampai ke Allah kalau kita hanya menguasai ilmu syariat, ilmu zahir. Jadi kita disuruh untuk menuntut ilmu batin. Dan untuk ajaran Al-Mahdi, Imam Mahdi di akhir zaman ini ya, ilmu batin itu sendiri. Dan banyak yang gak peka juga terhadap ilmu yang diberikan Al-Mahdi, Imam Mahdi. Tentang bagaimana sih Allah menyampaikan ilmu kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi, yaitu ilmu batin dan ilmu kegoiban. Itu yang banyak yang belum paham sebenarnya. Masya Allah, rahasia Allah ini memang. Bentar. Jadi untuk akhir zaman ini Al-Mahdi, Imam Mahdi diberikan sama Allah ilmu kegoiban sama ilmu batin. Kenapa seperti itu? Agar bisa seimbang kehidupan di dunia ini dengan ilmu batin, dengan ilmu zahir, alam goib dan alam nyata. Bahkan orang ahli makrifat mengatakan alam goib itu
itu sebenarnya yang alam nyata. Alam nyata ini sebenarnya yang jadi alam gaib gitu. Arwah, temenin adik bawa laptop ini. Di sana, turun dulu. Biar gak ganggu like mama. Sana. Tuh, bawa. Sana ke kakak. Iya. Selamat bergabung untuk semua. Terima kasih sudah bergabung. Itu, oh ya ya. Kenapa, kenapa? Awah. Oh, kita lanjut borang ya. Dan mengapa di YouTube diperlihatkan video tentang apa istilahnya yang masuk ke mediasi ya? Oh ya, mediasi gitu. Ya, untuk memberikan gambaran kepada semua orang bahwa seperti itulah ilmu Al-Mahdi, Imam Mahdi itu, dari mediasi-mediasi yang dilakukan. Cuman kalau di sana kan bedanya dengan yang di konten-konten di YouTube itu, seseorang dimasukkan ruh gaib gitu ya, sama seorang perantara, itu bedanya. Itu sebenarnya sudah jelas sekali untuk memberikan gambaran bahwa Al-Mahdi, Imam Mahdi itu memiliki ilmu gaib seperti itu. Jadi mungkin banyak di sini, saya yakin itu banyak yang bingung kenapa Al-Mahdi, Imam Mahdi itu dimasuki ruh gaib seperti itu. Jadi ada yang bilang miring mikirnya gitu, bilang bicara sendiri, gila, padahal enggak, itu ruh suci kegoiban. Makanya waduh, sangat-sangat aku jadi khawatir ketika ada yang komentar bahwa itu ruh suci kegoiban tapi dibilang itu jin. Itu ruh suci kegoiban tapi dibilang itu setan, iblis. Waduh, itu parah banget itu. Pasti aku yakin sekali karma akan diterima sama orang-orang yang mengatakan seperti itu. Sehingga banyak di konten YouTube itu dikatakan jaga mulut, jaga komentar, pokoknya jaga hati, jaga pikiran, karena kita tidak tahu bagaimana rahasia Allah yang sesungguhnya. Manusia rahasia Allah, Allah juga rahasia manusia, kan itu sering kita dengar. Jadi benar-benar jaga deh untuk sekarang ini, karena sekarang ini benar-benar sensitif sekali. Kita mau berbuat sesuatu yang tidak baik itu udah langsung cash sudah. Karena apa? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi itu namanya sudah nama gelarnya itu sudah tercantum di kata perbuatan itu sendiri. Di sana ada Kiai Mas Mirah. Kiai Mas Mirah Indonesia, artinya bagus dikerjakan bagus dapatnya, jelek dikerjakan jelek dapatnya. Apalagi 2013 ini hukum karma itu cepat berlaku. Bagus dikerjakan bagus dapatnya, jelek dikerjakan jelek karma dapatnya gitu. Jadi makanya aku sering banget khawatir untuk mengatakan, padahal nggak tahu benar gitu ya, hanya pikiran dan logikanya saja yang main, tapi belum tahu kenyataannya. Terus mengatakan bahwa yang masuk itu adalah jin, setan, iblis, pasti murka. Yang dikatakan tidak seperti itu, terus dikatakan seperti itu, walaupun itu makhluk gaib pasti akan murka.
sehingga ada satu kisah cerita nyata yang pernah terjadi pada abahku nih ya. Aku ingin sharing demi orang-orang yang mendengarkan bisa mengambil pelajaran dan stop untuk berpikiran negatif pada siapapun, karena kita tidak akan pernah tahu apa rahasia Allah pada orang itu. Satu kisah cerita, ada seseorang yang mengalami stroke, dan stroke-nya ini ya gara-gara telah menghina habis-habisan abahku, mengatakan gila lah, mengatakan ini itu, sehingga dialamilah stroke. Sudah lama sudah stroke-nya nih. Pada suatu hari abahku mengajak bercengkrama atau diskusi gitu, seseorang yang stroke ini bersama seseorang yang sehat walafiat. Ketika itu abahku membicarakan tentang Bapak Soekarno. Bapak Soekarno, abahku ini kan memang lagi dibimbing terus sama Bapak Soekarno sebenarnya. Kenapa Bapak Soekarno? Karena beliau adalah akar sejarah bangsa yang tidak boleh kita lupakan. Bahkan dikatakan Bapak Soekarno akan terlahir kembali, tapi dalam wadah yang berbeda. Nanti kita akan semua tahu siapa beliau. Kalau aku sendiri alhamdulillah sudah dapat petunjuknya, tapi tidak akan aku bocorkan dulu. Kita tunggu tanggal mainnya saja. Jadi ketika itu beliau itu, abahku itu membicarakan terus Bapak Soekarno, membahas tentang Bapak Soekarno terus. Nah, seorang yang stroke ini mengatakan pada abahku, Soekarno, Soekarno terus. Masya Allah. Langsung pelajaran dari Bapak Soekarno diterimanya. Karena Bapak Soekarno sebenarnya Wali Amri ya, jangan diremehkan. Banyak yang tidak paham tentang Bapak Soekarno. Sebenarnya Bapak Soekarno itu Wali Amri, Wali Pemerintah. Jadi walaupun dibilang meninggal dunia, sebenarnya Bapak Soekarno masih hidup di sisi Allah dan tetap hidup selamanya. Sehingga saat itu orang yang mengatakan Soekarno, Soekarno terus gitu. Ketika itu yang sebelahnya ada yang sehat walafiat itu langsung pamit. Pamit dari duduk diskusi itu, pamit pulang ke rumah. Tidak berapa menit kemudian seseorang yang pulang itu di rumahnya mutar sendiri katanya, karena ada salah satu keluarga seseorang tersebut datang kepada abahku dan minta tolong untuk melihat keadaan seseorang yang mutar sendiri itu. Tiba-tiba mutar sendiri, diputar gitu sendiri seperti tahu gangsing kan? Nah, seperti gangsing itu tanpa dia yang mutar, pokoknya tiba-tiba mutar sendiri kencang dan tidak bisa berhenti-berhenti. Sampai panik keluarga semua. Akhirnya salah satu keluarganya datang kepada abahku. Coba lihat dia kenapa itu, kok terus tidak berhenti-berhenti mutar. Datanglah ke rumah seorang tersebut, abahku datang. Begitu abahku datang mendekati seorang tersebut, langsung di pegang pundaknya, langsung seketika alhamdulillah berhenti memutar. Setelah itu abahku dapat petunjuk bahwa Bapak Soekarno memberi pelajaran buat orang yang mengatakan Soekarno, Soekarno terus. Karena sebenarnya orang yang mengatakan itu yang akan kena, yang akan diberi pelajaran
akan diberi pelajaran keras sama Bapak Soekarno, tapi ternyata kenanya ke yang sebelahnya yang tidak berkata demikian. Nah, setelahnya esoknya orang tersebut setelah berhenti kejadian mutar sendiri itu sakit. Sakitlah selama satu minggu. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, seorang tersebut telah berpulang ke rahmatullah. Jadi meninggal dunia beliau. Nah, ketika mayat beliau diusung, Abah Kuni kan salah satu karomahnya bisa bicara dengan ruhu'i orang meninggal juga. Tapi kalau untuk orang meninggal itu nggak pakai lama, nggak boleh pakai lama. Kemudian ruhu'i yang meninggal itu berpesan kepada abahku ketika mau diusung mayatnya ke kuburan. Pesan ruh gaib tersebut berkata, selamat jalan dan selamat menegakkan kebenaran sampai hari kiamat. Gitu pesannya. Untuk itu, di akhir zaman ini benar-benar aku pesan, benar-benar jaga hati, jaga pikiran, jaga prasangka, jaga komentar, karena komentar juga diperhitungkan walaupun hanya tulisan, karena tulisan berasal dari pikiran. Ya, itu. Jaga sikap, jaga perilaku, jaga tingkah laku. Waduh, apalagi aku ingat 70% akan dilenyapkan di dalam mimpi itu. Waduh, itu benar-benar deh. Jangan sampai kalian semua yang mendengarkan ini kena. Karena 70% itu banyak sekali. Kalau sudah sedikit jumlah di alam ini, baru katanya Imam Mahdi itu akan dikeluarkan. Banyak sih yang bilang begitu. Kan kalau untuk ke meminaskan jumlah manusia di dunia ini kan mudah bagi Allah. Sekali ada tsunami kan banyak itu yang akan lenyap dalam hitungan jam. Nah, itu harus kita benar-benar jaga semuanya. Dan sekali lagi diingatkan untuk selamat dari bencana-bencana, ingat yang pernah aku pesan di live sebelumnya, sering membaca solawat, tujukan pada diri, tujukan pada Kanjeng Rasul. Juga la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah, sering-sering baca la ilaha illallah itu pesan Nabi Khidir. Kalau pesan untuk sering baca solawat, tujukan pada diri dan tujukan pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu pesan di mimpiku untuk disampaikan kepada umat.
Ilmu batin itu seperti apa? Itu ilmu rasa. Ilmu batin adalah ilmu rasa, ya. Ilmu goib. Ilmu dalam. Banyak sebutannya ilmu batin itu. Ilmu batin itu bisa disebut dengan ilmu ba'yat itu sendiri, ilmu rasa, ilmu yang mendalam, ilmu hak. Itulah ilmu batin. Jadi mutlak ilmu batin itu langsung dari Allah. Karena ada ungkapan yang mengatakan kita akan bisa kenal Allah dari Allah sendiri. Karena dari rasa itu nanti akan diberikan. Itulah kenapa disebut Rasulullah. Rasulullah. Rasulullah itu Rasul rasa, rasa Allah. Jadi ada rasa Allah di dalam diri yang akan diberikan untuk kita bisa sampai ke Allah itu. Gitu. Sehingga dikatakan Rasul itu kan utusan. Dengan utusan rasa itu kita bisa sampai ke Allah. Sehingga Nabi Muhammad itu sosok yang ada di luar diri kita sebagai simbol yang ada di luar diri kita, sosok diri, sosok di luar diri. Sedangkan Rasulullah yang untuk ke di dalam diri itu ya rasa itu. Dari rasa itulah kita bisa sampai ke Allah gitu. Alhamdulillah, sungguh beruntung kita ini yang masih hidup di akhir zaman ini, diberikan media otomatis untuk bisa kenal diri itu, kenal Allah yang hak itu. Melalui apa? Melalui pembayatan Imam Mahdi ini. Sehingga saking pentingnya, saking urgennya, saking hal yang utama yang harus kita tunaikan dalam hidup ini, bakyat Imam Mahdi itu sering kali bencana-bencana seperti gempa bumi itu sering memberikan peringatan untuk segeralah berbakyat, segeralah berbakyat sebelum gempa bumi besar. Sering sekali itu mendapat peringatan. Tentu yang mendengar peringatan gempa bumi itu orang yang diberikan karomah untuk bisa bicara dengan alam, dengan isi alam. Itu siapa? Al-Mahdi, Imam Mahdi itu sendiri. Banyak karomah beliau sebenarnya. Tapi yang jelas, sekarang ini baru karomah-karomah yang diberikan. Dan karomah-karomah itu nggak bisa terlihat sama orang awam, kecuali orang terdekatnya. Walaupun orang terdekat nggak akan bisa percaya kalau bukan Allah yang memberikan untuk percaya. Untuk itu hanya segelintir yang percaya dari orang yang terdekat, baik keluarga. Itulah ujian besar beliau. Dan insya Allah sejarah akan berulang. Apa itu? Al-Mahdi, Imam Mahdi akan diberikan mujizat sebagaimana Nabi Nabi di zaman dahulu diberikan mujizat untuk bisa dipercaya. Jadi begitu juga dengan Al-Mahdi, Imam Mahdi akan diberikan mujizat. Ini sudah sudah jadi janji Allah. Sudah jadi janji Allah dalam petunjuk
mengatakan akan diberikan mukjizat untuk bisa dibuat percaya, karena ini suatu yang hak yang harus ditunaikan untuk bisa selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Aku sendiri sih sebenarnya pernah mimpi ya tentang mukjizat itu. Jadi begini ceritanya. Aku tuh sama abahku lagi dakwah di sebuah desa. Ketika itu beberapa orang ada yang membuli, bilang gila. Kalau kita sih udah makanan kita, jadi gila dibilang gila itu udah kita anggap sebagai pupuk, sebagai penyedap rasa untuk menegakkan kebenaran di akhir zaman ini. Dan apa yang pernah dialami Nabi Muhammad pasti kami pasti mengalami juga. Kan Nabi Muhammad juga pernah dikatakan gila, bukan? Jadi sudah hal yang lumrah dikatakan gila itu. Bagi yang komen-komen di TikTok yang bilang gila-gila, terima kasih ya telah memberikan pupuk tambahan buat kami untuk semangat menegakkan kebenaran. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad, biarpun matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tak akan mundur sedikit pun untuk menegakkan syariat Islam. Itu kata Nabi Muhammad. Kalau kata kami, biarpun matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, kami tidak akan mundur sedikit pun untuk menegakkan kebenaran sejati hidup. Begitu. Oke, aku sambung cerita mimpiku. Setelah dibully, dibilang gila-gila, abahku langsung mengangkat tongkat kepala naga di atas kepala beliau dan memutarkannya. Namun ketika itu belum terjadi hal yang ajaib seperti jadi ular. Ingin jadi ular sebenarnya, seperti cerita Nabi Musa dulu. Ada suara gaib berkata harus diresmikan dulu bersama Bunda Siti Hawa. Gitu kata ada suara gaib. Dan kami sudah mengenal beliau dan belum soan sampai sekarang, belum silaturahim. Kami harus ke sana dulu, kemungkinan baru terjadi mujizat itu. Dan ketika itu, dalam mimpi itu, aku pun melanjutkan untuk memberikan pelajaran. Saat itu, aku ambil lidi, tancapkan ke tanah, dan aku berkata, dan ingin mengeluarkan air bah untuk banjir besar sebenarnya. Begitu niatku di dalam mimpi itu. Setelah aku tancapkan, aku sambil berkata, ini yang paling utama, yaitu ini yang paling penting, yaitu mau aku tulis hidup. Baru aku tegak aja kayak huruf angka, kayak angka satu gitu. Langsung aku tancapkan, tapi lagi-lagi belum terjadi. Ada suara berkata harus diresmikan dulu kepada Bunda Siti Hawa. Jadi entahlah kapan nanti mujizat itu akan berlaku, akan terjadi. Kita tunggu saja.
Begitu ceritanya. Bentar ya, aku baca-baca dulu. Ada yang bertanya lagi enggak? Atau mau sharing-sharing? Yuk. Tidak ada koneksi. Oh, sinyalnya enggak bagus mungkin. Ya udah, kalau enggak ada yang bertanya. Oh, nih. Dibakiat dulu karena dia sendiri tidak tahu bahwa dirinya itu Al-Mahdi. Dibakiat dulu karena dia sendiri tidak tahu bahwa dirinya itu Al-Mahdi. Wah, ini sudah salah mengartikan dan mendapatkan info. Ini infonya dari mana ini, Ayu? Dari hadis kah? Kalau dari hadis, Buya Razi aja pernah bilang banyak hadis Imam Mahdi itu yang palsu. Hati-hati loh, di bakyat dulu. Namanya bakyat itu adalah sumpah janji, janji yang hak. Jadi lucu juga kalau orang yang tidak tahu diri, yang belum tembus pengenalan diri, mau membaiat orang yang sudah tembus pengenalan diri. Itu salah besar sebenarnya. Yang benar itu Imam Mahdi itu membaiat kita, yang orang-orang yang belum kenal diri, belum kenal jati diri, belum tahu siapa diri, belum kenal Allah yang hak. Lucu dong kalau bakyat orang yang tidak tahu diri, orang yang tidak kenal Allah, orang yang tidak kenal diri akan membakyat orang yang sudah kenal diri. Ini yang perlu diluruskan sebenarnya. Jadi yang benar itu Imam Mahdi yang membakyat semua umat, gitu ya. Semoga tercerahkan malam ini yang komentar. Jadi ketika nanti sudah berbakyat dengan Imam Mahdi, otomatis bisa mengenal diri. Ada amalan juga yang akan diberikan setelah berbakyat. Oke, mungkin untuk sesi live selanjutnya nanti aku jelaskan bagaimana tentang cara-cara berbakyat kepada Imam Mahdi. Insya Allah mungkin besok kita lanjutkan live-nya. Karena ini HP-ku 4%, maaf ya. Siapa bilang dia sendiri tidak tahu bahwa dirinya itu Al-Mahdi, itu salah besar. Kalau dirinya tidak tahu, bagaimana cara mau menjalankan bakyatnya, bagaimana cara mau menjalankan tugas besar dan mulianya. Waduh, mikir dong dengan logika, yuk. Pikiran dan logikanya dimainkan tuh. Sebenarnya Al-Mahdi itu udah ada belum, Tante? Sudah di depan kita sebenarnya. Bahkan sudah di-share. Bahkan beliau sebenarnya sudah lama, dari awal tahun 2022 itu
sudah turun tugasnya dari langit untuk membakiat, sudah membakiat hampir 50-an orang. Tapi dari 50-an orang itu hanya 3 yang lulus, kalau tidak salah 3 atau 4 ya. Pokoknya jadi nggak banyak yang lulus dari 50-an orang itu. Bahkan sampai malaikat Ridwan datang kepada beliau bertanya, sudah berapa yang dibakiat? Apa mau dikata sama Mahdi, Imam Mahdi, karena banyak yang tidak percaya? Sehingga dikatakan Imam Mahdi itu, para pilihan Allah itu sembunyi dalam terang. Itulah hebatnya Allah menyembunyikan yang hak, menyembunyikan kebenaran yang mahal. Makanya semoga dengan adanya live ini bisa tercerahkan buat semua. Yuk buka mata, buka telinga, yuk jangan terus tertipu sama pemberitaan media-media yang mengatakan, yang mengaku Imam Mahdi itu palsu. Padahal dari yang mengaku itu, di situ ada Imam Mahdi asli loh. Tapi caranya mengaku tidak sama dengan Imam Mahdi palsu. Imam Mahdi asli itu mengaku dengan kesadaran yang tinggi, karena memiliki tugas besar dan mulia yang harus segera dimulai dan diselesaikan. Kalau Imam Mahdi palsu mengakunya otomatis dengan cara nafsu, dengan cara ingin berkuasa, jangan dengan cara hasutan-hasutan pengaruh-pengaruh dajjal. Tapi kalau Imam Mahdi asli itu mengakunya dengan kesadaran yang tinggi, dengan atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas perintah Allah, itu yang belum diketahui sama banyak orang. Jadi sebenarnya sudah ada bersama kita Imam Mahdi itu, cuman ya itu nanti saja buktikan. Sudah sering dilihat, sudah sering ditonton di media sebenarnya. Kan sudah di TikTok, aku sendiri kan sudah terlihat itu siapa Imam Mahdi itu sebenarnya. Kalau orang melihat dengan pandangan batin itu udah jelas sekali terlihat, kalau Allah enggak menutupi pandangannya ya. Udah ya, enggak ada yang bertanya lagi. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Insya Allah kita lanjutkan live-nya besok malam ya, kalau tidak ada halangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Rahayu, rahayu, rahayu.